Oke. Nah, sekarang kita akan cek stek pembibitan kopi dalam tanah itu. Itu dari Tunas Raja. Jadi kita akan lihat apakah tumbuh atau gagal juga. Seperti yang video-video kemarin. Oke, kita langsung cek. Kita akan buka satu persatu. Langsung gagal ditambung, singkirkan, gagal ini, udah fokus. Kok udah kecil tapi mantap lah, ada matanya itu. Terus sekali ini mau fokus. Oke, itu ada tuh. Tanahnya terlalu kering sepertinya. Satu ini. Oke, ini ada nih. Berhasil yang ini, sudah ada tumbuhan yang ini, yang ini ada. Oke, ada ini. Ini wais, ini sudah bagus, ini sudah besar, daun sudah keluar. Ini waduh, gagal nih, kurang dalam. Ini sudah ada sebenarnya. Tuh. Tapi mati, tidak bertahan yang ini. Ini sudah tumbuh tapi mati. Sayang sekali. Nah, terlambat. Sedangkan yang ini, ini ketimpa seng angin. Apa itu? Tumbuh ya. Kemarin tuh ininya jatuh, seng ini menimpa. Jadi ini semua stek-stek ini. Aduh. Satu. Nah, oke, dari fokus. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang tunas raja ini, apa namanya, entres tunas raja, atau untuk bibit kopi dari tunas raja ini yang berhasil hidup bertahan ada 1, 2, 3, 4, 5, mati 2. Itu sebenarnya sudah hidup. Ada nih di sini. Ada nih. Ini. Aduh. Nah. Tapi sepertinya karena saya ini kemarin rubuh, memang tidak saya cek apakah karena saya mau lihat nanti pas tepat 3 minggunya. Nah, pokoknya itu, update dari stek tunas raja untuk bibit kopi, steknya dalam polybag atau dalam tanah. Oke, tunggu di video-video berikutnya, kita akan coba lagi dengan mungkin dengan media lain, maksudnya dengan atau dalam perangsang yang lain. Kalau kali ini kita pakai lidah buaya. Saya dengar ada juga yang pakai batang pisang, ada yang pakai apa namanya itu,
bawang merah, ada yang air kelapa. Nah, kita akan cari yang alami dulu. Kalau yang dengan yang dijual di pasar atau di toko-toko yang dari kimia ya maksudnya, banyak dari itu banyak. Oke, yang instan itu, perangsang yang instan itu sudah banyak. Kita cari yang alami-alami dan kita akan coba. Terima kasih. Salam temen kopi. Jangan lupa ngopi hari ini. Yeah.